Tapi sebelumnya kalau kita pergi ngobrol, ngomong nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Maksudnya di mana tuh sebelum lagu daerah? Lagu daerah. Oke. Ada konser musik kamu. Sedap. XL. Element. Ini apa nih? Asisten saya. Bintang. Ma, topi lu mana? Oh, masa topi begini yang gede yang kayak di KFC enggak? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ras Muhammad. Ada yang bantuin. Kamu pakai topi yang itu. Ini ada Acoy di sini, Acoy. Edition Acoy. Teman-teman, kita berkumpul hari ini untuk acara kepoin elemen musik kamu. Ya, semoga hari ini, apalagi dengar kabar baik barusan dari Merti. Kita ini hari ini konsepnya ngapain, apa aja yang ditampilkan di depan. Jadi, oke, hari ini kita akan konser akustik ya di acara Kepoin Elemen Musik Kamu. Acara ini seru-seruan nih, kayak launching kita di Musik Kamu. Dan kita mengundang fans-fans kita Parlemen untuk hadir, dan ini spesial karena mereka bisa nonton kita dekat dan interaktif ya. Iya, ya, kita juga mungkin ini baru pertama kali kita akan perform selama 1 jam. Ya, dengan album kita yang share the best for us ini, yang memang ini lumayan bikin kita tegang juga nih. Mungkin karena terakhir kali ini main sejam, ya sebelum main ada ngumpul dulu, berdoa dulu sebelum manggung gitu, itu berapa tahun lalu gitu, jadi mungkin sekarang rasanya agak-agak ini kan udah lumayan lama ya, lama banget. Iya, kita udah 5 tahun. Ini gimana rasanya nih? Pada semua Parlemen, download konten Elemen di m.musikkamu.com atau di Bintang 123, Bintang 511, Pangga. Kepoin Elemen Musik Kamu. Semua penyesalan di hati hanya hadirkan rasa pahit.
malam semuanya. Yang paling berubah itu adalah di kita mungkin konsep musiknya, karena memang ini adalah album Set the Best for Last. Kita menyiapkan ini untuk yang paling baik dari semua album yang pernah kita rilis. Jadi memang kita melibatkan di sini banyak sekali para musisi yang sekarang di Indonesia sedang nomor satu. Nomor satunya ada banyak. Bocorannya maksudnya bintang tamu hari ini ada juga ya? Ya, bocorannya bintang tamu hari ini juga ada. Wah, gitu. Salah satu musisi yang luar salah biasa. Salah satu musisi yang nanti akan tampil juga, yang sudah go internasional juga. Sedap. Ya. Dan sedap. Saya juga melihat di sini ada musisi yang namanya sedang apa tuh namanya? Happening. Ada, dan itu dia adalah salah satu part of us waktu kemarin. Oh. Zamannya kita. Nah, dulu dia adalah bagian dari elemen juga, dan hampir semua yang saya panggil ke sini adalah bagian dari elemen. Jadi memang benar-benar kita seperti reuni juga, seperti kita ketemu sama parlemen lagi, dan ini luar biasa buat kita semua. Siap. Pastinya teman-teman di sini akan banyak sekali punya banyak sekali pertanyaan untuk ditanyakan sama teman-teman elemen. Tapi nanti ya, nanti. Karena kita pengen dengar lagi teman-teman elemen bawain lagu-lagu hitsnya. Setuju ya? Oke. Masih di Kepoin Elemen Musika Muda, ini dia elemen. Thank you.
Sibuk kan? Sibuk. Oke, okay. Sibuk. Kalau sibuk, kita ngomong pasti siapa lagi yang nggak tahu di sini paling sibuk ya kan? Diri. Apanya diri? Dia udah berdiri dari pagi. Ya, kenapa? Iya. Kesibukan sih banyak. Nyari kesibukan. Banyak sih, anak-anak yang lain juga sibuk, cuman jujur gue yang paling sibuk sih. Ya, yeah, you know. Yeah. Yeah. So asik banget kayak gini. Sibuknya apa ya? Macam-macam, ada bisnis, ada... Kenapa? Bisnis saya ini ekspor impor kolang kaling. Ya macam-macam. Yang pasti syuting juga masih. Ini abis ini langsung syuting lagi. Jadi ya itu. Ya. Saya mau beli rumah sama mau beli mobil lagi. Gitu. Oh ya yang kedua pertanyaan paling cepat tidur Arya. Masih mau dijawab lagi? Jadi udah jelas. Udah semuanya jelas. Katanya semuanya. Oh semuanya. Didi udah. Ibang. Ibang. Sekali nyari hantu gue kalau lagi. Tapi ini dari dalam hati. Dia bisa nyari hantu ya? Bisa kelihatan. Seenggaknya ada. Ada ya? Si Arya. Oke, mungkin dari Fajar. Kesibukannya sih saat ini kita lagi bareng kawan-kawan lah, ngurusin kawan-kawan. Jadi karena kita di sini sebagai elemen production, ini kita ngerjain sendiri, bekerja sama pihak KFC, kemudian ada Warner Indonesia juga. Jadi udah pada beli dong sih dia. Nah, ya begitulah. Arya mungkin. Nemenin Fajar nih, terima kasih aja. Terus apa lagi ya? Ada ngurus usaha. Usahanya apa? Kuliner. Kuliner? Nah. Dikasih tau ya, sekalian promo ya. Ada kuliner, gue bikin frozen food. Gitu udah jalanin. Contohnya apa? Produknya sih ya. Tentang sayur, bawang sayur. Bukan dong. Ayam juga. Tapi kalau disini ya. Jadi kalau KFC memang dia internasional ya. Kalau ini ayamnya dicikenin. Iya, di ayam dicikenin. Ya. Paling kalau saya tetap ngurusin elemen dan saya motor. Udah itu aja. Ya udah paling itu ngurusin elemen, terus ada band saya juga yang satu lagi itu juga kita lagi bikin, dan ada beberapa artis yang saya produce juga di kemarin-kemarin. Ya paling itu aja bareng sama Acoy. Acoy, lu sibuk nggak? Enggak, nggak sibuk. Rian sibuk? Enggak ya. Oke. Sama sih prosesnya seperti gua juga menjadi arranger atau produser. Jadi awalnya sama-sama. Seperti gini. Yang nggak bosannya yang kayak gini, kayak kalian melihat ketawa terus. Hmm. Jadi kalaupun marah juga ntar lagi tahu lagi gitu. Prosesnya menyenangkan.
awal-awal agak miris memang karena kita memang tidak dipercaya oleh pasar dulu. Oh iya, iya, sempat waktu ya, itu, benar-benar. Ini harus ya. Harus tahu ceritanya. Elemen itu katanya dulu jual tampang, ya kan? Padahal cover boy. Tampang juga modal ya? Iya, iya. Ya, justru itu kendala kita di musik aja, ya dia sebagai model dan supermodel. Abis bingung juga dari kita kan supermodel nih bertiga, gua, Iman, Romanya kan ini kan juara satu. Saya bingung mas. Nah, dulu tuh malah musik kita itu tidak diterima karena kita cover boy. Tidak mau semuanya menerima. Jadi gimana tuh mas? Akhirnya apa yang membuat elemen diterima pada saat itu? Gue baru jadi produser di album kedua. Yang pasti hikmahnya dari ke sikap tidak percaya atau kesaksian orang, kita workshopnya jadi banyak. Oh akhirnya? Nah kita latihan. Latihan terusnya. Gali apa yang kurang. Didi juga waktu itu dari situ kursus deh. Ya sampai kursus ya katanya. Kursus masak. Diulian aja. Ya, tapi memang benar-benar perih ya mas ya, untuk membuktikan bahwa kita itu musiknya bagus apa segala macam. Saya pernah manggung mau dileparin mas, dileparin ya kita waktu di salah satu stasiun TV apa gitu, dileparin benar. Jadi nyanyi itu nggak bisa merem. Keras. Waduh, ngeri banget. Tapi kalau melihat sampai sekarang sih, yang gue rasanya itu rasa syukur. Ya. Jadi apalagi kalau tepuk tangan dong dong ini. Walaupun sebelum yang lu keluarin apa yang baru ini dengar di radio pun masih sering gitu, entah di daerah atau di itu yang bikin alhamdulillah bahwa ini jadi masih terus diputar ya mas, dimiliki oleh orang Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih mas. Oke. Semakin cintamu terasa indah.